Pemirsa, ribuan warga di Mandailing Natal menggelar pawai seribu obor menyambut Tahun Baru Hijriah satu Muharram atau yang dikenal dengan Tahun Baru Islam. Acara pawai obor berlangsung meriah usai 2 tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19. Ribuan warga dari berbagai kalangan di Mandailing Natal tumpah ruah turun ke jalan dalam kegiatan pawai seribu obor menyambut Tahun Baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Pelaksanaan pawai obor menyambut Tahun Baru Islam kali ini berlangsung cukup meriah setelah 2 tahun kegiatan seperti ini terhenti akibat pandemi COVID-19. Dengan diiringi alunan musik hadroh, ribuan warga Long March membawa obor sambil berkeliling pusat kota Penyambungan. Warga yang menonton mengaku antusias menyaksikan rangkaian acara pawai obor hingga memenuhi ruas jalan yang dilalui peserta pawai. Menyambut Tahun Baru Islam, 1 Muharram. Jadi pawai apa ini? Pawai obor. Obor ya. Sudah kita jalankan di sini. Mudah-mudahan umat Islam makin maju, makin kuat. Di Tahun Baru Islam nanti ya, Wak, ya. Harapannya ya. Turut hadir dalam kegiatan pawai obor menyambut Tahun Baru Islam kali ini unsur Muspida Mandailing Natal serta melibatkan ribuan pelajar dan masyarakat umum. Warga berharap di Tahun Baru Hijriah umat Islam lebih bersatu demi kemajuan NKRI. Dari Mandailing Natal, Ahmad Husain Lubis, iNews melaporkan.